wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Amuntaz dari kelas 4 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman, bagaimana puasanya? Semoga Allah melancarkan puasa kita semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Ada beberapa tips nih cara menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Di antaranya, yang pertama, makan sahur. Ketika sahur, sebaiknya memilih menu makanan yang mengandung protein tinggi dan berserat. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Amr bin Maimun, seorang tabi'in, berkata, dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang paling segera berbuka dan paling lambat sahur. Yang ketiga, hindari tidur langsung setelah subuh. Yang keempat, menyegerakan berbuka. Yang kelima, berbuka dengan yang manis dan makan secara bertahap dan tidak berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berbuka dengan rutab atau kurma basah. Jika tidak ada, dengan tamar atau kurma kering. Jika tidak ada, beliau meneguk beberapa teguk air. Hadis riwayat Ahmad Sahih. Yang keenam, berolahraga dan tidak bermalas-malasan. Yang ketujuh, tidur yang cukup. Dan yang kedelapan, menjaga kebersihan badan dan membersihkan hati dari penyakit hati. Itulah tips bagaimana cara kita menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Sekian yang dapat disampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.